Kegiatan pengenalan kehidupan kampus mahasiswa baru PKKMB Reguler A tahun akademik 2019-2020 ditutup secara resmi oleh Rektor Universitas Warmadewa, Profesor Dewa Putu Wijana. Penutupan ditandai dengan penyerahan nama-nama peserta PKKMB kepada para dekan di lingkungan UNWAR untuk selanjutnya akan mengikuti PKKMB tingkat fakultas. Penutupan yang berlangsung di kampus UNWAR ini terbilang spektakuler. Pasalnya berbagai parade pentas seni tari dan musik ditampilkan masing-masing unitas yang ada di lingkungan UNWAR. Menariknya sebanyak 12 pasang pakaian adat tradisional Nusantara diparadekan. Ini menunjukkan bahwa UNWAR menjadi kampus yang menjunjung tinggi kebinekaan. Rektor UNWAR, Profesor Dewa Putu Wijana mengaku sangat senang dan bangga atas pelaksanaan PKKMB tahun 2019 yang telah berjalan dengan sangat baik, enjoyful, sweet, dan spektakuler. Diharapkan keberhasilan kegiatan PKKMB di tingkat universitas ini bisa diadopsi pada penyelenggaraan kegiatan PKKMB di tingkat fakultas. Persatuan dan kesatuan. Saya berharap banyak dari PKKMB ini, mereka sudah benar-benar well adaptive dengan kampus kita ini. Sehingga harapan kita dengan cara seperti itu, kita tidak ingin mahasiswa baru kita itu mengalami proses yang namanya maladaptasi, tidak mampu beradaptasi dengan kampusnya, karena maladaptasi akan menyebabkan mereka tidak mampu menyesuaikan diri, dan itu akan memberikan kontribusi terhadap kegagalan mereka di dalam proses belajar mengajar di perguruan tinggi. Ketua Yayasan Kesejahteraan Koropri Provinsi Bali, Anagung Gede Oke Wisnumurti mengapresiasi terhadap penyelenggaraan kegiatan PKKMB tahun ini yang telah berjalan dengan baik sesuai dengan tema Enjoy, Harmonis, dan Humanis, sehingga tidak ada kekerasan. Tema ini sengaja dipilih untuk menyambut keluarga besar baru UNWAR agar mereka nyaman dan tenang menjadi bagian. Dari keluarga besar UNWAR. PKKMB di tingkat universitas sudah berjalan sesuai dengan tema kita, yakni enjoy dan harmonis serta humanis. Jadi sama sekali tidak ada kekerasan dan semua berjalan enjoy. Kenapa kita buat humanis, enjoy dan humoris termasuk? Karena kita menyambut kedatangan keluarga baru. Mahasiswa baru ini adalah keluarga baru kita, dan mereka kita buat nyaman, mereka kita buat senang, dan inilah rumah kita, Warmadewa adalah rumah kita. Selain itu, spirit nilai-nilai Sabta Bayu Sri Kesari Warmadewa juga diangkat selama pelaksanaan PKKMB. Salah satunya menampilkan parade pakaian adat tradisional Nusantara sebagai tanda UNWAR merupakan kampus yang nyaman bagi semua daerah dan agama yang ada di Indonesia untuk menempuh pendidikan tinggi. Jaya Kusuma, Bali TV.